Sayyidah Aisyah pernah berkata, aku tuh dilebihkan oleh Allah dengan 10 hal dari semua istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, apa saja itu hai ibunda gitu ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi gadis selain beliau. Yang kedua adalah Rasulullah tidak menikahi wanita yang orang tuanya adalah muhajir selain beliau gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, tapi Sayyidina Umar juga kan muhajir, tapi kan hanya beliau. Ini kan kalau suami istri, orang tuanya muhajir yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Ummu Rumman. Setelah itu apa? Allah menurunkan kesucian tentang Sayyidah Aisyah itu di dalam Al-Qur'an gitu ya. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril dengan membawa gambar beliau dengan mengatakan bahwa ini akan menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Setelah itu aku dan Rasulullah tuh pernah mandi di satu tempat dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan istri-istri yang lain. Saya itu Rasulullah pernah mengerjakan sholat sedangkan aku tuh berbaring di hadapannya gitu. Dan ini pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap istri-istri yang lain. Saya itu wahyu turun kepada Rasulullah SAW ketika beliau bersamaku dan tidak turun kepada yang lain. Saya itu Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa Rasulullah ketika beliau tuh berada di pangkuanku ya. Setelah itu Rasulullah SAW wafat di malam ketika beliau tuh memang jatah untuk menggilir Sayyidah Aisyah. Dan juga Rasulullah SAW diselmayamkan di rumah beliau.